Recording in progress. Bye. <laughs>

Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank <sighs> you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama budaya. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya cintai. Apa kabar semuanya? Saya yakin pasti semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik. Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat datang di acara webinar yang berjudul Sip Management Critical Assessment. Acara ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan di PT Samudra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendro Siswanto, biasa dipanggil Endo. Saya di sini sebagai moderator yang akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman semua selama acara webinar ini berlangsung. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara webinar ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa, berdoa dipersilakan. selesai baik, mohon izin untuk saya sedikit menyampaikan tata tertib acara webinar pada hari ini, yang pertama adalah mohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua mengisi absensi yang akan disampaikan melalui kolom chat jadi untuk uh, operator mohon di-share uh, link absensinya sudah terlihat Jadi disitu akan ada link untuk absen untuk Bapak-Ibu dan teman-teman semua mohon untuk mengisi uh, absensinya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, mohon untuk Bapak-Ibu dan teman-teman semua untuk menonaktifkan mikrofon Anda atau memute mic Anda agar tidak mengganggu pada saat pembicara menyampaikan pemaparannya. Yang ketiga... Saya minta Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk dapat mengaktifkan videonya jika berkenan. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang videonya masih eh, tertutup ya atau nonaktif bisa diaktifkan atau bisa di-open videonya biar kita bisa saling mengenal. Baik, itu tadi tetap tip yang eh, disampaikan selama acara webinar pada hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, pelaksanaan pada webinar hari ini akan kita bagi menjadi tiga sesi. Sesi yang pertama nanti akan dibuka oleh Bapak Ibrahim Khalilur Rahman. Beliau adalah seorang presiden direktur PT Samudra Daya Maritim dan juga merangkap sebagai eh, Samudra Indonesia Research dan Samudra University. Selamat pagi Pak Ibra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Indro, Bapak Ibu. Sehat ya, Pak Ibra ya. Alhamdulillah, Pak Indro. Setiap sekali hari ini mukanya ya. Saya senang lihat Pak Ibra setiap hari seperti ini ya. Baik, eh, lalu yang kedua, nanti akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh eh, kedua orang narasumber kita yang sangat luar biasa ilmunya. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Yuli Purwanto, Beliau adalah seorang manajemen bisnis development di PT Samudra Indonesia Ship Management. Beliau juga adalah seorang trainer di PT Samudra Daya Maritim. Selamat pagi, Pak Yuli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Allah. ya, Pak Yuli ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, lalu ada yang ketiga, yang eh, kedua untuk narasumber kita yang tidak kalah hebatnya yaitu ada Bapak Suparwo Beliau adalah eh, seorang ekspertis praktisi dan juga trainer di berbagai institusi pendidikan, khususnya di eh, perkapalan, dan beliau juga adalah seorang alumni PT Samudera Indonesia. Jadi, masih keluarga besar kita semua, loh. Selamat pagi, Pak Suparo. Selamat Assalamualaikum. pagi, Mas Imro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Semoga semuanya juga sehat. Amin, baik. Dan untuk sesi yang tiga atau yang terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi, nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat bertanya dengan cara melakukan raise hand yang ada di dalam fitur Zoom. Bapak, ibu, dan teman-teman semua, atau juga dapat menulis di kolom chat di Zoom. Bapak, ibu, dan teman-teman semua, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja untuk sesi yang pertama akan langsung dibuka oleh Bapak Ibrahim Khalil Rahman. Waktu Bapak kurang lebih 15 menit, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Ibra. Terima kasih Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Yuli dan Pak Sparwo yang sangat kami hormati dan kita nantikan ilmu-ilmunya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan bisa bertemu dan belajar bersama dengan uh, Bapak berdua sekalian, tentu kita semua akan menyambut uh, ilmu yang nantinya akan diajarkan dengan sebaik mungkin dan uh, insya Allah nantinya akan bisa uh, bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesional profesionalis, uh, profesionalisme dari para kru kita. Nah sebelum uh, saya mulai, mohon izin untuk share screen sedikit. Uh, tentang topik training kita pada pagar ini uh, sekedar pengantar saja uh, mengapa kita melihat bahwa topik uh, maintenance critical assessment itu uh, sangat penting saat ini uh, baik di samudra maupun uh, bagi pelayaran secara umum ya karena kita tahu bahwa uh, maintenance cost itu besar sekali uh, dampaknya besar sekali porsinya terhadap keseluruhan uh, operasi kapal standarnya sekitar 10 Saya yakin nanti Pak Yuli akan menjelaskan, Pak Bro akan menjelaskan lebih detail. Tapi kita bisa melihat bahwa cost yang berhubungan dengan ship maintenance dan repair itu besarnya sekitar 10 Dan besarnya akan jauh akan lebih besar lagi ketika suatu operator mengoperasikan kapal yang lebih tua. Jadi berhubungan positif dengan umur. Artinya ketelitian, kecermatan, Uh, timeliness dari uh, dari assessment uh, maintenance kapal menjadi sangat krusial karena kalau tidak uh, terjadi delay atau terjadi um, apa namanya keterlambatan untuk mengetahui problem-problem di atas kapal justru akan meningkatkan akumulasi dari beban maintenance nantinya. Nah, karena itu maintenance uh, kapal itu uh, harus dilakukan secara reguler dan hanya akan bisa berjalan dengan sukses jika Kru uh, serta uh, ship owner master semuanya terlibat dengan koordinasi yang baik. Jadi, Anda bayangkan 10% ini besar sekali, ya. Uh, uh, sebuah besaran biaya yang uh, sebenarnya akan bisa termitigasi kalau para kru memiliki kemampuan melakukan asesmen terhadap uh, mesin dan apa saja yang terjadi di atas kapal. Nah, samudera Indonesia Research Initiative melakukan satu studi terhadap kapal-kapal yang kita operasikan sendiri. Ya, kita operasikan sendiri. Eh, apa namanya? Eh, sekitar 30 barangkali yang kita assess dalam data-data yang kita sudah olah. Dan kita temukan bahwa vessel cost itu secara keseluruhan eh, memiliki porsi 60%. Jadi biaya yang berkaitan dengan operasi kapal itu eh, porsinya sangat besar 60% terhadap seluruh beban operasi perusahaan pelayaran yang mana di dalamnya akan ada biaya spare part, biaya technical yang kalau dijumlah sebesar 7%. Jadi agak mirip tadi dengan best practice-nya. Tapi jangan lupa bahwa 7%, 4% atau 3% ini bisa melambung, bisa apa namanya bisa membesar ya kalau misalnya kita telah melakukan assessment. Jadi sama juga seperti ketika kita sakit yang sebenarnya mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau kita terlambat uh, masuk ke rumah sakit untuk uh, dilakukan diagnosa yang lebih detail bisa jadi sudah terlambat bisa jadi harus ganti mesin misalnya ya nah itu yang menyebabkan uh, training kre, training yang berkaitan dengan critical assessment ini uh, menjadi sangat krusial dan tentu uh, kami semua di Samudra Indonesia, Samudra Daya Maritim dan saya yakin dari Samudra Indonesia Ship Management uh, sangat senang sekali dengan kehadiran Uh, Pak Parwo dan Pak Yuli yang pagi hari ini akan membahas lebih detail lagi tentang uh, apa, aspek uh, uh, awareness maupun aspek teknikal bagaimana kita bisa uh, secara profesional melakukan assessment terhadap operasi kapal. Nah dari, dari kami dari saya yang berlatar yang berlatar belakang ekonomi ya uh, kita bisa melihat bahwa uh, dengan kondisi yang terjadi sekarang. Uh, sektor pelayaran tentu uh, semakin prone, semakin sensitif dengan berbagai macam uh, resiko yang terjadi. Um, ada misalnya kenaikan banker, uh, kita semua sekarang menggunakan low sulfur banker yang harganya mungkin sekitar 10-15% lebih mahal dari dari banker biasa. Ada beberapa aspek yang sifatnya unavoidable. ya biaya-biaya yang sifatnya unavoidable. Sementara uh, biaya maintenance uh, uh, adalah biaya-biaya yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan efisien, artinya ada memungkinkan upaya untuk kita bisa melakukan efisiensi itu. Nah, karena itu diperlukan pemahaman, penajaman terhadap aspek-aspek terkait dengan keberadaan assessment di kapal yang insya Allah pagi hari ini akan dibahas dengan lebih detail oleh para ahlinya. Saya hanya mengantarkan diskusi saja pagi hari ini. Jadi uh, sekali lagi uh, kami ucapkan selamat uh, belajar, selamat uh, bertraining kepada para peserta. Saat ini sudah hadir sekitar 50 orang, Pak Parwo dan Pak Yuli. Uh, mohon bimbingannya untuk menjelaskan topik ini dengan detail, uh, dengan cermat dan juga uh, secara thorough ya, secara clean dari ujung ke ujung. Uh, tentu uh, kami semua sebagai peserta dan sebagai Uh, pembelajar uh, sangat beruntung karena ini kombinasi antara uh, saya tidak menyebut sebagai older generation ya tapi uh, apa namanya orang yang sudah sangat berpengalaman ya mungkin 20 tahun yang lalu uh, apa namanya memiliki experience dan tested knowledge yang luar biasa Pak Parwo dikombinasikan dengan generasi baru ya Pak Yuli kan bagaimanapun milenial juga ya. Maksudnya pengalamannya jatuh pada usia milenial. Itu bukan berarti lahir tahun 2000-an, tapi hmm. uh, masa emasnya di topik-topik ini adalah di tahun-tahun milenial. Jadi tentu kombinasi ini akan sangat baik lintas generasi. Uh, bagi kita, kita semua belajar, challenge mungkin di 20-30 tahun yang lalu uh, mungkin akan berbeda dengan challenge sekarang. Saya dengar 20-30 tahun yang lalu itu Uh, pelayaran berada di masa emas ya Pak Parwo. Jadi heyday gitu ya kalau musik tuh The Beatles atau ABBA. gitu. Saya pernah dengar pokoknya ditinggal tidur aja uang akan masuk sendiri. Saya dengarnya seperti itu karena begitu captive-nya pasar waktu itu ya dan mungkin uh, cara orang uh, sisi pandang orang melihat aspek critical assessment atau maintenance sebetulnya kan berbeda dengan sekarang. Uh, sementara sekarang satu rupiah, ya saya yakin dulu juga sama ya, tapi sekarang terlebih lagi satu rupiah dua rupiah itu harganya sangat mahal yang harus di save harus di uh, diefisiensikan nanti saya yakin Pak Yuli akan mengangkat aspek ini di uh, kondisi yang uh, current situation uh, kenapa sih ini topik yang penting dan bagaimana efisiensi nantinya bisa uh, diperoleh oleh para pelaku industri para uh, operator jika assessment dilakukan dengan benar in and in a good time ya enggak telak gitu Nah, mungkin itu Mas Hendro pengantar dari Saleha, tidak panjang, tidak lebar, tidak tinggi, volumenya kecil, karena kemampuan saya dan pengetahuan saya di topik ini juga terbatas, saya hanya mengantarkan diskusi, dan sekali lagi mengucapkan selamat belajar, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Parwo dan Pak Yuli atas waktunya untuk berbagi, sharing di tengah, tengah kita semua, semoga ilmunya bermanfaat dan mendatangkan keberkahan kepada Bapak-Bapak berdua dan kami mendapatkan ilmu yang nantinya bisa kita gunakan lebih lanjut untuk meningkatkan profesionalitas kita semua. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibra atas uh, pembukaannya. Sangat uh, menginspirasi ya dan juga memotivasi kita semua dan juga Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ibra tadi bisa membuka wawasan untuk kita semua, khususnya terkait dengan industri perkapalan. Baik, untuk acara selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan dari para narasumber kita yang sangat luar biasa saat ini. Mungkin akan dimulai dari Pak Yuli Purwanto terlebih dahulu, untuk waktunya kurang lebih 30 menit, waktu dan tempat kami persilakan, Pak Yuli. Terima kasih eh, Pak Indro atas waktunya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang yang hadir dalam eh, seminar ini. Oke. Eh, Terima kasih kepada SDMAR yang sudah menggagas uh, pelatihan terkait dengan maintenance, karena bagian mood juga ini menjadi kunci dari keberhasilan uh, di shipping, di industri shipping. Sehingga saya dan Pak eh, uh, partnership dalam menyampaikan materi. Uh, Mudah-mudahan bisa memberikan insight dalam uh, waktu yang sangat singkat ini. Saya memberikan... Uh, Kata pengantar dalam artian uh, sebelum memasukin kepada uh, technical isu yang akan diangkat oleh Pak Papua, jadi saya mau memberikan sebuah pintunya. Nanti uh, saya dan Pak Papua akan memberikan penjelasan di akhir sesi uh, pada sesi tanya jawab. Oke, okay, uh, ada tiga hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Uh, yang pertama adalah introduction dari uh, maintenance ya kemudian uh, strategi maintenance. Jadi uh, maintenance itu harus dikelola dengan strategi tertentu. Dan yang ketiga adalah uh, how, how, to analyze maintenance. Jadi uh, maintenance without the planning uh, and anticipation there is nothing. Uh, sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang materi saya, saya sedikit introduce uh, diri saya. Jadi uh, saya adalah lulusan teknik perkapalan ITS di tahun 90 dan saat ini saya uh, diberi amanah untuk bisnis development di Samudra Indonesia Management. Uh, saya pernah bekerja di kalangan kapal untuk dua tahun, jadi membangun kapal fungsinya. Kemudian saya join kepada Samudra waktu itu menjadi the first company uh, ship management company di Indonesia waktu itu. Jadi saya uh, join di sana tahun 92 sampai sekarang eh, saya pernah menjadi lecturer sebenarnya di BP 3 IP adalah salah satu sekolah pelajaran di Sumber, salah satu sekolah pelajaran pemerintah dan sekarang saya juga masih terlibat secara aktif di eh, Siju dan Simli dan Samudra University di bawah pimpinan Pak Ibrahim. Eh, saya ingin mengintroduksi tentang SIM Management, yaitu PT Samudra Indonesia SIM Management. Jadi visi kami adalah menjadi strategi partner bagi si Company dan misinya adalah memberikan added value sehingga sama-sama itu -sama di dalam shipping business. Uh, Management uh, PT Samudra Indonesia si Management itu lahir tahun 92. Jadi SSM hadir, saya join. Gitu ya. Jadi saya tahu proses tentang company ini. E, berselangnya waktu e, tumbuh dengan mengadopsi seluruh e, sistem yang ada di dunia sipil. Sebagai sip management company, apa yang kita bisa tawarkan adalah tentunya technical sip management, crew management, nanti bekerja sama dengan SDMAR, technical transparency, spare part document, Purchase Inspection, jadi kalau bapak-bapak ingin membeli kapal, kita bisa membantu melakukan Purchase, melakukan studi kelayakan, New Building Supervision untuk kapal, Dry Docking Management, Budgeting, Ship Reflagging, yang merupakan topik yang khusus dalam shipping. Ini yang yang item yang kita bisa serve kepada shipping company. Dalam melakukan servis ini, PT Samudra Indonesia Management mengadopsi sistem-sistem yang diaplikasikan di dunia shipping. Ya, yang pertama adalah ISM Group, jadi semua perusahaan shipping harus menjalankan ISM Group, salah satu elemennya adalah maintenance. Kemudian sertifikasi yang dipunyai adalah Dokumen Compliance. Jadi saat ini, Samudra Indonesia Management punya empat DOC dari Indonesia, Singapura, Panama, Liberia. Kemudian manajemen lain yang diadopsi adalah ISO, SPS, ISO 14000, energi efisiensi. Jadi semua standar industri yang ada di shipping kita adopsi. Komposisi kapal yang kita kelola saat ini, jadi saat ini kita mengelola kapal kurang lebih 31.000 GRT, jumlah kapal kira-kira 41 dengan komposisi bahwa sebagian besar adalah chemical tanker dan bulk carrier. Nah, klien kami saat ini adalah tentunya Samudra Indonesia Group dan yang di luar Samudra Indonesia adalah mulai dari Pertamina, PT BAG, PT ini adalah pemain di bidang ee eh, shipping yang mensupport eh, PT PLN. Kemudian di Next Telco service ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang offshore cabling. Kemudian PT Ekanuri ini adalah bidang uh, energi. Bp Tangguh, ini Bakau ini adalah uh, di bidang offshore, yaitu production unit untuk offshore. Kemudian ada perusahaan yang lain. Nah, salah satu uh, kunci di dalam uh, shipping khususnya untuk market di bidang tanker. Bagi perusahaan atau kapal yang ingin membuat bisnis di bidang tanker, maka sangat dianjurkan untuk mendapatkan fighting approval dari oil company. Ya, antara lain adalah yang kita sudah mendapatkan dari BP, dari PSP, Pertamina, Petronas, saya kira dari lambang-lambang ini, Bapak Bapak sudah kenal perusahaan tersebut. Ini adalah perusahaan-perusahaan untuk -perusahaan player in the World. Nah, baiklah, itu introduction tentang PT Samudra Indonesia Management. nah sekarang saya ingin memberikan pintu kepada Pak Palwar, nanti menjelaskan secara teknis dalam mentorologi. Jadi sebelum kita bicara tentang management, kita sedikit bicara tentang ekonomi of shipping yang tadi sedikit dibuka oleh Pak Ibrahim. Kemudian functional aspek di dalam shipping, organisasional aspek di dalam maintenance, dan rule and guideline yang terlibat di dalam shipping. Nah, di dalam ekonomi shipping sebenarnya ada satu formula yang yang sangat sederhana yang terkait dengan ekonomi shipping yaitu profit adalah freight kurangin cost atau revenue dikurangi cost. Jadi ada dua komponen di sini yang di maintain yaitu revenue dan dan cost. Tentunya semua orang, semua perusahaan pelayaran ingin mendapatkan review revenue yang makin tingkat. Di sisi lain mencoba dengan sekuat tenaga untuk memaintain atau mereduce cost ini menjadi challenging di dalam si penggabat. Dan ini menjadi pertarungan di seluruh sistem. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih cara meningkatkan fleet, maka ada dua kemungkinan dengan empat kemungkinan. Jadi yang pertama adalah dari sisi marketnya. Jadi marketnya dipilih pada posisi fleet yang menguntungkan. Yang kedua, untuk bisnis di dalam bisnis tanker, kapal tanker, maka oil major ini menjadi market yang paling memberikan benefit yang besar. Jadi kalau ingin masuk di dunia tanker, maka masuklah di dunia oil major. Di sisi lain, freight ini bisa didapatkan bila mana kapalnya terutilisasi. Jadi kita kalau kita punya aset punya kapal tidak bisa diutilisasi maka uh, revenue tidak akan didapatkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada dua kemungkinan. Tapi yang the major important thing adalah to keep asset and reliability. Jadi menjaga memanfaatkan aset dengan cara melakukan perawatan dengan baik. Walaupun di sisi lain, ada sekian persen, ada perawatan-perawatan yang tidak berhasil yaitu dengan terjadinya breakdown. Inilah yang menjadi musuh terhadap menjaga komisi. To prevent breakdown. Dengan cara apa? Dengan proper efektif. Nah inilah yang nanti dibahas di sesi berikutnya secara teknikal, walaupun kita tidak mungkin akan membahas seluruh komponen di kapal dalam waktu satu jam. Nah, kalau kita lihat dari fungsi aspek di dalam shipping, ini sebenarnya ada tiga aspek saja. Jadi ada aspek aset manajemen, ini tugasnya adalah menginvestasi dari sisi kapitalnya, kemudian fleet management dari sisi utilisasi asetnya, dan yang ketiga adalah ada satu bisnis tentang chartering management, yaitu dalam rangka mengoptimalkan utilisasi mereka mempunyai aspek eh, eh, ekspektasi terhadap benefit, terhadap aspek itu. Saya kira ini, saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang aset, jadi diagram ini menunjukkan satu skematik bagaimana sebuah aset itu harus dikelola. Jadi, yang di sebelah atas saya anggap ini. Eh, satu komponen besar yang di atas. Ini adalah bicara tentang aset pengelolaan aset dari sisi bagaimana mencari aset, menjutilisasi aset yang tepat. Jadi yang kolom atas ini. Kolom atas ini tidak bisa, tidak harus didukung oleh komponen yang di bawah ini. Ada dua kotak yang di bawah ini. Yang pertama adalah maintenance of plan. Jadi without maintenance of plan, Aset yang kita sudah beli, yang dengan kalkulasi visibility yang baik akan runtuh, akan hancur. Jadi, maintenance plan ini ada dua aspek: di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri adalah bicara tentang resource availability. Jadi, maintenance ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada resource yang mendukung berada maintenance. Yang sebelah kanan adalah bicara tentang part. Ingat, jadi hati-hati bagi teman-teman atau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang membeli aset please to think about the spare part support availability. Ini ada life cycle-nya. Jangan terpukau dengan harga murah, tapi one year later makernya menjadi bankrupt. Ini menjadi masalah besar. Maintenance plan ini akan sangat didukung oleh otak yang di bawah yaitu tentang knowledge of component capability. Otak yang di bawah inilah yang tadi, atau nanti yang akan dibahas oleh Pak Parvo. Walaupun tidak semua mampu akan dibahas, tetapi yang kotak yang di bawah ini menjadi fundamental terhadap aplikasi di dalam maintenance. Semuanya akan dikelola secara plan. Itulah makanya kenapa kami berdua berkolaborasi untuk menjelaskan Uh, kotak yang di atas dan kotak yang di bawah. Kotak yang paling atas kami tidak jelaskan secara detail karena membutuhkan media dan topik yang berbeda. Di bawah ini uh, tentunya kita bicara tentang knowledge of equipment teknologi yang Pak Parwo nanti akan jelaskan dan pentingkan bagi kru kapal dan shipping company mengetahuinya. Dan yang sebelah kanan adalah knowledge of equipment specification. Ini adalah sebagai landasan untuk strategi maintenance. apa yang ada. Oke, kita lihat organisasi dari maintenance. Oke, ada dua pihak yang terlibat di sini. Yang satu adalah fleet manager. Fleet manager itu tentunya yang ada di darat. Tugasnya apa? Menjaga kapal seaworthy. Jadi tugas pertama perusahaan pelayaran adalah menjaga si kapal seaworthy. Kapal layak lalu. Yang kedua tentunya diawahi dengan cukup dan diawahi dengan spesifikasi yang tepat. Yang ketiga, kapalnya siap untuk berlayar. Dan yang keempat, tentunya kapalnya siap untuk menerima muatan. Jadi fungsi dari kapal tentunya membawa muatan. Jadi kalau kapalnya berlayar, dia nggak siap membawa muatan atau tidak membawa muatan. Tentunya tidak terjudikasi dengan baik. Pihak yang kedua tentunya yang ada di kapal. Yang ada di kapal diwakili oleh master. The most important people di kapal adalah master. Master tugasnya apa? Sama, yang pertama adalah menjamin siworthiness. Dan ini ditulis di dalam Undang-Undang Pelayaran, kewajiban master adalah menjamin siworthiness. Tugas perusahaan pelayaran juga menjamin seworthiness. Tentunya dengan pasal yang berbeda di dalam undang-undang. Nah, yang kedua, keroh dekanggu selama pelayaran. Dan yang ketiga adalah menjamin perawatan dilakukan sesuai plan. Artinya maintenance plan is beliefness. Tugas kapten menjamin beliefness itu menjadi kenyataan. Nah, dalam rangka menyusun plan maintenance plan tentunya kita tidak bisa tidak harus mengadopsi beberapa hal. Yang pertama adalah tentang rule and regulation. Di mana letak dari rule and regulation? Itu ada di IMO Convention. Jadi tidak mungkin orang yang menjalankan plan maintenance system tidak paham tentang rule and regulation. Di sana mengatur tentang spesifik requirement terhadap technical performance tertentu. Yang kedua adalah konvensi-konvensi yang diadopsi flag state. Jadi setiap kapal mempunyai flag state atau negara bendera. Negara bendera tersebut memberikan satu aturan terhadap perawatan kapal. Apakah dia mengadopsi seluruh dari flag state dari konvensi internasional atau sebagian, atau dia mengadopsi dari guideline dari yang lain, misalkan dari maker Perawatan kapal tidak mungkin tidak harus mengacu kepada guideline dan guidance dari maker. Kenapa? Karena maker bagaimanapun juga dialah yang menciptakan alat itu. Dan kalau kita ingin menjaga supaya alatnya perform, harus mengikuti siapa yang membuat alat. Yang keempat adalah classification society. Kita tahu bahwa badan klasifikasi adalah badan independen yang mempunyai kemampuan di dalam technical knowledge, technical know-how. Dialah yang menciptakan spesifikasi-spesifikasi spesifikasi teknis terkait dengan kapal. Dia juga menciptakan standaris-standarisasi perawatan terutama terhadap regular inspeksi kapal. Salah satu produk dari klasifikasi adalah Plan Maintenance System untuk hal dan untuk machinery. Jadi ada CMS dan ada CHS. Dan yang kelima ini adalah ada badan-badan lain yang memberikan guideline, memberikan petunjuk bagaimana merawat kapal. Misalkan adalah OCMS, Oil Company International Marine Forum juga memberikan guideline terhadap cara mengelola kapal. Namun apa yang dilakukan oleh OCMF, CDI ini lebih tinggi derajatnya dibanding konvensi. Jadi mereka bermain kepada segmen yang lebih tinggi dengan satu tujuan adalah reliability of asset dan mengamankan bisnisnya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana strategi maintenance itu ada. Yang pertama yang kita lihat adalah strateginya yang mau dipilih yang mana. Karena maintenance ini mempunyai banyak strategi. Kemudian yang kedua dampaknya apa sih sebenarnya maintenance terhadap ekonomi kapal. Saya ingin memberikan satu gambaran. Ini adalah satu statement yang menjadi hal yang kita akan kaji. Kita percaya atau tidak. Believe or not. Perawatan kapal atau maintenance adalah merupakan faktor yang paling utama saat ini pada posisi modern shipping management. Tapi pada kenyataan, lebih cenderung kepada breakdown maintenance. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai mindset bahwa maintenance tidak penting, maka ini menjadi salah karena di dalam modern shipping management maintenance is the most single important part. Yang kedua ada satu kepercayaan maintenance is expensive. Maintenance adalah mahal, makanya semua mencoba untuk mempuspun. Harapannya adalah men-saving money -nya. Tapi pada end of period, maka uang itu menjadi hilang. Karena maintenance ada waktu, dan ada umur yang harus kita jaga. Kunci daripada mentor adalah performance versus life time. Jadi umur menjadi kunci. Yang ketiga adalah bagaimana menetapkan atau menentukan strategi yang tepat. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini membutuhkan knowledge, membutuhkan komitmen, membutuhkan tool dari para pihak. Jadi kehadiran Pak Pawo di sini adalah kita mau sharing terhadap experience terhadap mental ini. Kemudian pada akhirnya adalah satu statement yang menyatakan bahwa kita membutuhkan mentalis tetapi jangan menunggu kepada kerusakan dari si kapal itu. Jadi harus ada indikasi-indikasi sebelum menuju kepada kerusakan. Itulah yang nanti akan dijelaskan ke Pak Paro terkait dengan technical indicator. Oke, apa sih yang menjadi dasar kita harus mempertimbangkan adanya metode? Yang pertama adalah tadi bahwa fungsi atau tugas dari pemilik kapal adalah safe jiwa bima. Yang kedua adalah melestarikan asetnya dengan melakukan maintenance diharapkan second hand value menjadi lebih baik. Menjaga performa kapal, kemudian mencari efisiensi yang paling tepat. Jadi kalau Pak Ibrahim tadi mencatat 10 sampai 20, Persen itu menjadi lebih banyak lagi dampaknya bila tidak terlewat dengan. Baik. Nah dari sisi mental strategi, jadi mental strategi ini ada banyak-banyak pilihan. Ada dua pilihan besar, yang satu adalah terencana atau plan, yang kedua adalah tidak terencana atau insidental. Jadi kita tinggal memilih. Kalau gaya kita itu tidak punya plan berarti Daya kita lain insiden. Nah, di dalam membuat plan maintenance system ini ada dua, ya. Yang satu corrective maintenance, tapi yang di plan. Dan yang kedua adalah preventive maintenance. Jadi mencegah terjadinya kerusakan. Jadi yang satu adalah corrective. Corrective itu adalah menunggu rusak, tapi di plan. Yang kedua adalah mencegah kerusakan. Jadi ini adalah dua ilmu yang berbeda. Di dalam melakukan preventif, maka ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama adalah periodik monitoring. Jadi monitoring yang dilakukan secara interval tertentu. Nah, ini yang menjadi paham sampai saat ini dan sebagian besar orang hanya mampu pada pasal periodik monitoring. Yang berikutnya adalah condition monitoring. Jadi kondisinya yang dimonitor. Ini adalah dua ilmu yang berbeda. Di dalam condition monitoring, ada periodic measurement dan continuous measurement. Kalau kita melakukan condition monitoring, maka kita memerlukan teknologi-teknologi untuk mengukur uh, performa dari kapal. Jadi kapal-kapal yang sudah mulai dipasang dengan alat-alat ukur, sensor-sensor, maka dia sudah lari kepada paham collision monitor. Nah, ini adalah strategi yang kita pilih dan semua mencari kepada titik optimum. Saya tidak bisa mengatakan mana yang tepat. Marilah kita mengevaluasi, mengidentifikasi, dan melihat pada kurun waktu tertentu mana yang tepat. Ini adalah satu kajian yang dilakukan oleh Rizal terkait dengan maintenance. Jadi yang tadi adalah incidental maintenance, maka dia tidak punya plan sama sekali. Maka cost-nya menjadi sangat besar. Yang kedua adalah plan. Tetapi kalau plannya terlalu rumit, tidak optimum jika dia juga menciptakan biaya yang besar excessive plan namanya. Maka orang mencari kepada titik optimum. Nah, ini hukum ekonomi yang dipakai, pakai statistik statistik. Nah, ini perlu dilakukan kolaborasi antara packer, klasifikasi dan dan lifestyle. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri di sini. Oke. Dampak-dampak lain yang yang terjadi bila mana maintenance ini tidak tidak kita kelola dengan baik, yang pertama adalah loss of ship. Jadi kalau kapal terjadi tenggelam karena maintenance, maka ini dampak dari maintenance yang tidak dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah off-hire. Off-hire adalah musuh utama di dalam utilisasi kapal. Semua menghindari off-hire. Yang ketiga, yang nanti akan dicari, yang dicari dari sisi optimum cost-nya adalah maintenance cost-nya. Yang 10-20% tadi. Kemudian apakah maintenance cost berdampak kepada asuransi? Iya, kapal makin banyak rusak maka insurans value-nya, insurance, value insurance premiumnya akan menjadi naik. Yang kelima adalah capital value. Maintenance sedikit punya kontribusi terhadap harga second hand kapal. Tetapi perusahaan pelayaran yang baik selalu menjual kapal pada posisi yang permanen. Jadi ini lebih banyak kepada menjaga image perusahaan. Dan berikutnya adalah bicara tentang efisiensi operasi dari sisi maintenance, dan yang terakhir adalah satisfaction crew. Jadi kalau krunya naik sebuah kapal yang rusak melulu, maka kru akan menjadi hilang hilang minatnya untuk join di kapal. Apa yang akan dilakukan terhadap maintenance dari sisi administration? Yang pertama adalah kita mau memilih yang mana pakai maintenance sistem secara manual atau secara computerized. Ini juga akan dipengaruhi dari kita mempunyai customer yang jenis apa. Kalau kita masuk ke customer yang jenisnya adalah oil company maka kita tidak mau harus ikut compromise karena mereka mencarakan. Yang kedua tentunya ada support tender visit yang akan memvalidasi apakah maintenance dilakukan dengan benar. Kemudian ada rutin maintenance reporting, dry management, dan budget and cost control. Ini adalah administrasi yang kita kelola yang terkait dengan maintenance. Tidak hanya bicara tentang technical issue. Nah, ini adalah perbandingan antara computerized dan manual. Kita harus mencari benefit daripada computerized karena ini menjadi maintenance di era modern ini. Keuntungannya apa? Dengan komputerize, maka kita menjadi tahu maintenance historical data. Pelaksanaan maintenance tanpa diikuti dengan administrasi record yang baik, maka terjadi kegagalan di dalam maintenance. Integration, artinya kapal dan kantor melihat fitur yang sama. Tidak ada lack of time di dalam informasi. Konsistensi implementasi. Ini adalah item-item yang menjadi benefit di dalam penggunaan kompres. Tentunya bagi kapal-kapal yang memasukin oil company ini menjadi syarat utama. Kalau kita mengembangkan kompres PMS, maka ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu dari sisi information technology. software apa yang dipilih, kemudian bagaimana melakukan perawatan tahunannya, hardware apa yang dipilih, dan komunikasi sistem apa yang dibangun antara kapal dan kantor. Jadi IT apa yang akan dibangun. Yang kedua adalah sistemnya, database-nya, instalasi onboard nya monitoring-nya bagaimana. Jadi ada dashboard-dashboard terkait dengan monitoring pms -nya. Itu yang sisi dari sisi sistem. Nah yang terakhir, apapun yang kita bangun, apakah itu IT, apakah itu sistem, Selama kita belum pada robotik sistem, maka human menjadi kuncinya. Di sini, Pak Parwo dan kita mencoba untuk memotivate bahwa without the proper of human, maka sistem yang kita bangun menjadi useless. Tentunya diperlukan komitmen, diperlukan training, dan diperlukan toolnya untuk training apa. Nah, salah satu produk di dalam... Uh, Maintenance yang komprehensif adalah produk dari ABS. ABS ini adalah salah satu klasifikasi di dunia dari Amerika. Komponennya adalah maintenance and repair. Di sini ada equipment hierarchy, maintenance story. Ini adalah sebagai storage dari maintenance itu sendiri. Maintenance ini nggak bisa nggak bisa hidup, nggak bisa jalan, nggak bisa terimplementasi tanpa didukung oleh inventory of part, inventory of uh, consumption dari material. Maka di sini ada modul tentang purchasing and inventory. Nah, kemudian uh, data system application ini adalah, adalah uh, sistem pendukung supaya maintenance ini bisa dijalankan secara uh, online. Ada sistem organisasi, ada replication manager. Ini adalah tentang IT uh, IT platform. Oke, okay. saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pembuka bahwa maintenance menjadi kunci di dalam pengamanan aset dan kunci di dalam kelangsungan bisnis. Kira-kira itu yang saya sampaikan saat ini, nanti kita bahas lebih lanjut di tanya jawab waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuli atas pemaparannya. Wah, kita diingatkan kembali nih terkait dengan aturan-aturan, kemudian prinsip-prinsip bagaimana cara melakukan perencanaan perawatan yang sesuai dengan standar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, teman-teman eh, mungkin tidak sabar untuk eh, bertanya, tapi eh, mohon ditahan terlebih dahulu. Kita akan ada eh, satu sesi lagi, namun sebelumnya mohon izin saya untuk eh, menyapa seseorang terlebih dahulu, jadi saya dapat informasi bahwa di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Masli Mulia. Siapa sih beliau? Mungkin teman-teman yang belum tahu. Beliau merupakan komisaris PT Samudra Indonesia. Selamat pagi Pak Masli. Apakah Pak Masli masih berada di tengah-tengah kita? Apa masih tapi saya ada ada acara lain saya siap, terima aja kasih. apa kabar Pak sehat ya Pak ya baik. satu kehormatan loh Bapak bisa hadir di acara webinar ini sehat terus ya Pak ya baik baik selanjutnya kita akan beralih ke Ah, kamu nanti Maisa, sah Maisa tuh. Siap, siap. Oh, jadi Sehat-sehat ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pembicaraan kedua kita. Ah, oh, dia sudah hadir, maaf. Oh. Maksudnya apa kabar, Pak? Sehat ya. Yang pola Terima kasih izin kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan beralih ke pembicara kedua kita yaitu Bapak Suparwo. Waktu Anda kurang lebih eh, 45 menit. Oleh karena itu, untuk eh, Bapak Separwo, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak Separwo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perlu saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa yang hanya karena ridho dan izinnya saya dapat memenuhi penugasan dari alma mater saya yaitu Samudra Indonesia dimana dari samudra indonesia inilah yang mencetak atau melahirkan etos kerja saya. Jadi saya mencoba untuk menyalami terlebih dahulu kepada Kapten Masri Mulya. Beliau adalah sahabat yang karena apa namanya uh, garis tangannya saat ini saya masih ngabulo ke anak-anak sementara beliau Pak Masli yang pernah satu kamar dengan eh satu kapal dengan saya pernah berdebat pernah macam-macam <laughs> saya harus berterima kasih karena beliaulah yang telah memberi kesempatan kepada saya mempercayai saya untuk menyampaikan materi ini, materi ini cukup bagus dan relevan. Kalau kemarin saya webinar di satu tempat ngomong tentang efisiensi, tidak lepas kaitannya dengan apa namanya yang akan saya sampaikan ini. Ya, yeah. uh, sebagaimana tadi Pak Ibrahim telah menyampaikan hubungan kerja atau hubungan antara eh, aman, efisien, dan lingkungan. Justru saat inilah saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman saya yang saat ini ada di laut, terutama teman-teman saya atau adik-adik saya eh, yang bagian mesin. Dan juga pada para kadet, apakah itu dari tingkat SMK pelayaran, apakah itu dari tingkat perguruan tinggi pelayaran seperti akademi, politeknik, maupun sekolah tinggi, dan juga mengingatkan kepada para instruktur bahwa setiap insan pelaut. Pelaut manapun, dia, apakah pelaut Amerika, apakah pelaut Bangladesh, apakah pelaut Indonesia, punya satu kewajiban, punya suatu tanggung jawab yang harus tertanam di dalam benaknya, di dalam jiwanya, pada saat melakukan pekerjaan di atas kapal, yaitu membawa kapal dari satu port ke destination port secara aman, efisien dan tetap menjaga lingkungan bersih, aman dari tabrakan, aman dari tenggelam, aman dari kebakaran, aman dari pembajakan. Nah, ini merupakan satu uh, penjualan yang harus ditanamkan sejak dari kampus sampai saat ini, sehingga selama melakukan tugas di kapal itu setiap langkah, setiap nafasnya mesti dimasukkan di set point dulu di uh, komparatornya, di benaknya, di hatinya, di niatnya adalah aman. Karena aman ini nanti sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Yuli, akan sangat mempengaruhi pada efisiensi. Efisiensi terhadap pemakaian bahan bakar, efisiensi terhadap pemakaian minyak lumas, efisiensi pemakaian air tawar, efisiensi penggunaan dana operasional. Yang semuanya ini akan sangat mempengaruhi, apalagi kita-kita, kami-kami, Anda-Anda, anak-anak saya, bekerja di suatu perusahaan pelayaran niaga. Jelas di dalam pelayaran niaga ini, efisiensi sangat dipentingkan. Oleh karena itu, kalau kita melihat bangunan kapal atau perkembangan kemajuan teknologi kapal, semuanya didasarkan pada dua ini yang terutama. Bagaimana menyusun susunan mesin yang bisa apa namanya menjamin keamanan, kemudian menjamin efisiensi dan yang tidak kalah penting lagi ini adalah titipan dari masyarakat internasional tentang tuntutan mereka itu jagalah lingkungan tetap bersih. Bersih dari pencemaran yang diakibatkan oleh keteledoran dari pihak kapal tiga faktor ini harus menjadi satu uh, pemahaman bersama dan ini memang secara uh, menyeluruh dimiliki oleh pelaut manapun ya Oleh karena itu kita harus memahami apa yang sudah disediakan oleh kapal perusahaan dalam membangun kapalnya, berlebih dalam khususnya pada pembangunan permesinannya sudah mengacu pada ketiga unsur ini. Unsur amannya ada, unsur efisiennya ada. Demikian juga instalasi-instalasi instalasi untuk mencegah pengotoran lingkungan ada. Dituntut sekarang adalah bagaimana apa namanya orang ini atau awak kapal bisa mengerjakan kalau kita ngomong tentang keamanan, atau keselamatan, atau critical situation yang ada kaitannya dengan kinerja permesinan, kita perlu ngurut karena jelas bahwa kerusakan, keadaan darurat itu tidak serta-merta terjadi secara mendadak, mesti ada tanda-tanda, mesti ada gejala-gejala. Gejala-gejala inilah yang harus sangat diperhatikan oleh para masinis, para insinyur. Kita harus tahu dulu apa itu keadaan uh, kritis di mesin, apa itu keadaan darurat yang bisa menyebabkan yang tadi mempengaruhi efisiensi, mempengaruhi apanya, lingkungan, dan sebagainya. Kita mesti harus tahu dulu definisinya, kemudian jenis-jenis keadaan darurat yang harus kita tanggulangi atau kita hindari. Sebab kita kalau sudah tahu jenisnya, harus tahu penyebabnya. Dengan tahu penyebabnya, berarti kita diajari, dilatih untuk membuat atau melakukan tindakan pencegahan. Yang ini semuanya sebenarnya mengalir sudah di Tanamkan pada saat kita ada di kampus. Setelah kita diberi bekal pencegahan, maka kita juga diberi ilmu tentang bagaimana menanggulangi keadaan darurat tersebut sehingga bisa atau tercegah terjadinya keadaan darurat yang tidak kita kehendaki. keadaan darurat pada hakikatnya adalah suatu keadaan di mana keadaannya adalah lain dari keadaan yang normal, keadaan yang biasa. Dan keadaan darurat ini mempunyai kecenderungan atau potensi yang meningkatkan bahaya bagi keselamatan kapal, keselamatan manusia, Harta dan benda dan yang jelas tadi sudah disinggung oleh Pak Yuli maupun Pak Ibrahim. Ini akan menambah apa namanya kos dari sisi sisi manapun. Sehingga dari urutan tadi, saya mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa ada hal-hal keadaan darurat yang disebabkan atau yang berkaitan dengan kinerja permesinan. Umpamanya kebakaran. Apa kaitannya kebakaran dengan permesinan? Bisa saja kelalaian. Ada peledakan ketel, ada kebakaran di tangki, kelalaian dalam hal merokok, kelalaian dalam hal mencabut sikring, dan sebagainya. Ini adalah kemudian tenggelam apa kaitannya tenggelam dengan apa namanya kinerja permesinan dan kebetulan ini juga saya alami ya bahwa tenggelam oleh sebab apapun itu kemudian tergantung kepada penanggulannya dalam hal ini adalah sistem birjisnya sistem godnya. kalau dalam kamus bahasa Indonesia besar adalah sistem bilga bocor itu bisa ditanggulangi dengan sistem pircja. Tapi suatu ketika ada bocor yang tidak mampu lagi diatasi dengan sistem pircja. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi kebocoran? Nah, ini larinya ke permesinan. Adalah perawatan, adalah deteksi awal. Nah, bahwa bocor itu tidak akan terjadi secara mendadak. Mesti ada tanda-tanda, terutama orang mesin. Saya ingatkan, kalau hari ini, kalau biasanya tidak pernah membangun, kok kemudian seminggu sekali membangun. Kemudian berikutnya, bukan seminggu, tapi tiga hari sekali membangun. Mesti sudah harus ada tanda tanya. Dari mana air got tersebut di sini letak apa namanya tuntutan terhadap orang mesin dalam hal jaga ya buka pelat, meriksa pemipaan di bawah pelat tidak mengurangi gengsi, tidak mengurangi wibawa dari seorang KKM ya buka pelat ada keuntungannya banyak dengan buka plat kita lihat pipa-pipa. Kondisi pipa-pipa. Dengan buka plat kita tahu sistem-sistem yang ada di bawah plat. Kemudian tabrakan. Apa kaitannya tabrakan dengan kamar mesin? Banyak. Barangkali mesin kemudian rusak. Barangkali blackout. Barangkali sistem manuvernya nggak benar sehingga mesinnya harus berhenti dan mundur ini tidak bisa berhenti atau bahkan tidak bisa mundur dan sebagainya nah ini nanti kita akan bahas hal-hal darurat yang ada hubungannya dengan permesinan itu jelas banyak kandas juga demikian kandas ini meng, apa namanya uh, Membutuhkan suatu kerjasama antara dek dan mesin, bagaimana cara pemindahan tari air balas dari tangki ke tangki, pemakaian bahan bakar dari tangki ini ke tangki ini, dan sebagainya. Kemudian, pencemaran laut, kebetulan saya sendiri pernah ngalamin, saya pernah jadi top waktu saya di Samudera, di mana menurut saya jam tiga malam itu belum ada yang tahu kalau kita membakut sehingga waktu itu waktu itu saya jadi mahasiswa dua saya memberanikan diri apa namanya membakut akhirnya terjadi masalah. Oke. Jadi ini yang harus kita uh, sikapi kejadian-kejadian darurat yang dapat menimbulkan dampak efisiensi maupun dampak lingkungan. Untuk itu di kapal biasanya sudah ada prosedur terhadap menyikapi keadaan darurat tadi yaitu dengan prosedur internal dan prosedur umum internal itu kalau ada hal-hal yang bisa diatasi sendiri seperti yang saya ceritakan tadi atau yang nanti banyak lagi cerita pengalaman yang bisa diatasi sendiri di kapal tapi barangkali ada suatu Kejadian darurat yang mengharuskan kita meminta bantuan lain. Bagaimana tadi dibuka uh, oleh Pak Yudi, ini semuanya sudah harus ada di apa namanya benak KKM atau di dalam jurnal atau di dalam apa namanya uh, perencanaan. Pada hakikatnya. Saya mengingatkan kembali pada hakikatnya tugas orang mesin itu cuma dua. Apakah perihalnya KKM? Apakah belinya, apa namanya rating? Cuma dua. Yaitu watchkeeping sama maintenance. Watchkeeping ini adalah tugas jaga, maintenance itu adalah merawat. Dengan watchkeeping yang profesional dan maintenance yang profesional, jangan khawatir, pasti tidak ada repairing. Ya, karena dengan watch skipping, kita tahu deviasi penyimpangan secara dini. Ya, watch keeping. Sementara maintenance adalah upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan berdasarkan referensi buat skipping dari buat skipping tadi harus ada akan ada laporan, akan ada catatan, ada ada jurnal dijumpai ini kurang bagus. Dijumpai ini kurang bagus. Ditindaklanjuti dengan maintenance. Nah, maintenance ini referensinya adalah buat skipping tadi ditambah buku manual. Seorang masinis harus menyadari word skipping dan maintenance ini secara benar. Sementara itu, kita ini punya kelemahan. Yang kelemahannya akan saya eh, apa, eh, jelaskan berikutnya ini nanti. Ya, kembali watchkeeping. skipping. dalam hal apa saja. Dan ini Bukan berlaku pada kapal yang sedang berjalan. Pada saat kapal berhenti pun, watchkeeping skipping ini tetap berlaku. Telinga sebagai sensor, mata sebagai sensor, hidung sebagai sensor. Nah, ini merupakan satu referensi yang harus ditanganin, bukan dibiarkan. Ya, untuk bisa menjadi skipper yang bagus yang profesional atau uh, maintainer yang bagus dan profesional maka AIMO telah menggolongkan uh, peningkatan atau tingkat-tingkat kemampuan jadi level of capability and responsibility dari mulai supporting level yaitu pemula, yaitu rating, di mana sebagai spotting level, they have to know how to answer the question of what. Apa itu? Apa yang kamu jaga, apa yang kamu rawat. Dia harus tahu persis semua permesinan yang ada di kamar mesin, apapun di luar kamar mesin di atas deck. Kemampuan yang harus dia miliki adalah menjawab pertanyaan buat apa itu, apa itu, apa itu. Semua komponen dia tahu. Paling tidak ini adalah kemampuan minimal. Sementara untuk operational level, kemampuan minimal dia harus mampu menjawab pertanyaan selain what adalah how. Bagaimana menstart mesin yang benar? So, menstart mesin itu tidak tidak sembarangan, mesti ada tahapan-tahapan, nah -tahapan. ya, mulai tahapan persiapan ngecek sistemnya, benar enggak sistem-sistemnya, ngecek apa namanya uh, bocoran, ngecek ini kemudian pemanasan dan sebagainya. Bagaimana nyetel klep, bagaimana mengukur, bagaimana, bagaimana, bagaimana dia sudah harus tahu sebagai operational level. Kalau seorang operational level yang ditandai dengan pemilihan COC, sertifikat as kompetensi ATT, tidak bisa menjalankan purifier, tidak ngerti tentang mesin pendingin, tidak ngerti tentang ini, nah dia bukan seorang operational level yang bisa menjawab how-how, anu -how, how, tapi bisa menjawab how how ya. Dan ini yang perlu diperhatikan. Sementara untuk manajemen level dia tidak hanya bisa menjawab what and how tapi sudah harus bisa menjawab pertanyaan why. Sudah harus bisa menganalisa mengapa mesin itu bergetar, mengapa turbinku suka batuk-batuk, mengapa suhu gas buangku tinggi dan sebagainya ini sudah harus dimiliki oleh apa namanya seorang manajemen level sehingga analisanya bisa diturunkan sebagai instruksi kepada operational level bongkar ini cek ini tes ini ganti ini kemudian operational level dibantu dengan up supporting level mengerjakan itu semua inilah bisa memberikan yang bagus sehingga kehidupan pelaut memang dituntut untuk kompak. yang pinter ngajarin yang tidak pinter yang tidak pinter tidak usah malu-malu nanya sama yang lebih pinter itulah sebabnya di dalam setiap saya ngajar saya pakai metode contextual teaching and learning. Saya bikin kelompok-kelompok-kelompok sebagaimana kehidupan di kapal. Ya, jadi saya tidak lagi menggunakan sistem ceramah, metode ceramah, tapi mereka yang aktif. Mereka boleh buka buku, mereka boleh buka internet, mereka boleh telepon ke siapapun, asal bisa menjawab pertanyaan di kelompoknya mereka bersaing dengan kelompok satunya. Kita ibaratkan ini adalah kapal Malaysia, ini kapal Inggris, ini kapal Indonesia. Mereka mulai kita ajari. Iya Jadi kembali, saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Pak Ibrahim dan juga Pak Yudi, yaitu soal merawat. Merawat dan skipping Kalau dua-dua itu kita jaga mungkin, maka akan jadilah petugas itu sebagai kontroler, pengendali. Pengendali dalam menjaga dan pengendali dalam menindaklanjuti. Yaitu merawatnya. Seorang masinis jaga atau KKM itu bertindak sebagai kontroler kontrol dalam hal segala hal. Bedanya manusia manual dengan controller otomat. Uh, Kalau kontrol otomat itu cuma tunggal, mono kontrol Ada controller khusus temperatur yang disebut temperature control. Ada pressure controller. Ada level controller. Ada flow controller. Tapi kalau manusia manual, dia multi controller. Dia bisa ngontrol flow, bisa ngontrol pressure, bisa ngontrol ini. Dan ini harus dimiliki. Ini adalah tanda-tanda atau ciri dari masinis atau masinis jaga atau KKM yang memang sudah dididik untuk menjadi controller yang mumpuni. Di dalam hal mengontrol, dia tidak mungkin bisa mengangguk-angguk kepalanya atau geleng-geleng kepalanya kalau di benaknya tidak diisi oleh kemampuan minimal yang dikontrolnya yang dirawat maka setiap masinis terutama masinis jaga dan jelas KKM harus mempunyai apa namanya kemampuan minimal yang dikuasai dalam hal mengontrol apa yang dikontrol Ya, gitu adalah parameter-parameter dari suatu proses uh, permesinan. Katakanlah, kalau kita ngomong tentang mesin induk, proses di mesin induk itu adalah proses pembakaran. Hasil dari proses pembakaran itu adalah putaran. Nah, dalam benak mesin, ini sudah harus tahu putaran normalnya mesin ini berapa. Kemudian, berdasarkan set point ini tadi. Dia akan melihat senjata awal yang harus dihadapi adalah indikator uh, instrumen, ya, indikator parameter. Umpamanya saya harus menghadapi untuk melihat apakah benar RPM-nya sama dengan yang saya pikirkan, itu kita harus mengerti, memahami tentang tachometer. Kalau saya mau ngontrol mesin pendingin, apa namanya suhunya berapa sudah harus diberikan masukan dulu berapa suhu mesin dan suhu kamar daging yang harus saya cek nanti di kamar daging minus 16 minus ini dan sebagainya ini adalah apa namanya yang harus di apa di oleh seorang masinis jaga kemudian dibantu dengan sensor dan apa namanya telemetering, telemetering, telemetry device mulai dari sensor, alarm dan telemeter itu sendiri barangkali itu transducer. Dalam hal prakteknya dia adalah seorang pengawas, seorang oiler. Dia mengawasi indikator-indikator tadi, sehingga seorang oiler dituntut memiliki Kemampuan minimal bisa membaca indikator-indikator, apakah itu termometer, apakah itu apa namanya manometer, apakah itu volumeter, dan lain-lainnya. Dari apa yang dia lihat, ini merupakan feedback kepada controller, sehingga controller tahu apakah yang dilaporkan melalui tulisan di jurnal itu sesuai dengan apa yang di benaknya dia termasuk sesuai dengan manual book maka disinilah apa namanya letak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi ataupun Pak Ibrahim tadi pengontrolan ini harus secara apa namanya uh, uh, praktisi harus uh, di apa di di dilakukan di Jangan hanya kita tahu kontrol masih begini begini begini, tapi harus ditindak lanjutin. Disinilah letaknya pengontrolan secara tertutup jaringan tertutup. Begitu kontroler tahu, begitu masinis jaga tahu ada laporan dari oiler tentang kelainan, nah, seketika itu dia juga harus melakukan reaksi. Aksi pembetulan, aksi koreksi terhadap regulatornya, barangkali apa namanya, uh, kerannya kurang terbuka, lebar, barangkali apa namanya, uh, regulatornya yang enggak benar. Nah, ini regulator sendiri perlu dirawat, banyak kejadian, kerannya enggak tahu keran ini bisa dibuka atau enggak, kerannya macet. Padahal saya membutuhkan keran ini harus bisa dibuka. Maka perlu perawatan terhadap keran-keran, terhadap regulator-regulator. Sehingga akan menjadi mengakibatkan perbaikan di dalam hal proses. Ya, di dalam proses ini banyak gangguan yang harus dihadapi. Umpamanya kalau kita ngomong tentang mesin induk, ada gangguan tentang muatan, gangguan tentang ombak, gangguan tentang angin dan sebagainya. Ya, ini harus benar-benar di jangan sekali-kali ganjel alarm. Saya punya pengalaman ketel saya runtuh 750 eh 276 pipa rontok di samudra. Saya masnis duanya. Ya, gara-garanya saya tidak tanggap terhadap kondisi anak buah saya yang saat itu ada apa namanya masalah kejiwaan dalam hal ini tidak konsentrasi dia punya permasalahan di rumah yang dibawa nah, akhirnya kebiasaan ganjil alarm kemudian kebiasaan masnis menganggap enteng terhadap otomat karena kalau sudah otomat, rasanya sudah percaya aja sama otomat. Padahal nggak demikian. Otomat itu adalah bikinan manusia. Bisa saja macet. Kemacetan cuma sepele. Tidak nyerat pelampung otomat tentang sensor tinggi rendahnya air ketel. Karena tidak pernah dicerat, maka pelampungnya menutup, mengangkat, dalam arti kata ini dihubungkan dengan pompa pengisian harus mati. Karena dari pelampung ini menandakan bahwa air sudah penuh. Padahal bukan penuh air, tapi ini keganjar lumpur yang tidak pernah dicerat. Nah ini hal-hal yang demikian, ini harus dicegah. Sebagaimana tadi Pak Yudi bilang, nyepelek. Jadi ada tiga kelemahan pelaut Indonesia. Pertama, lack of English communication. Jadi, kekurangan menguasai bahasa Inggris. Sehingga, kalau ada hal-hal yang berbahasa Inggris, itu sulit dicerna, sulit diterima, sulit dilakukan. Ini baru ngomongnya. Belum nanti yang ketiga kelemahannya adalah males baca buku. Dalam hal ini adalah buku-buku manual. Sehingga banyak, saya bilang banyak, jadi tidak seluruhnya. Banyak masinis Indonesia yang dikenal sebagai masinis katanya. Katanya yang kemarin begini, katanya yang kemarin gini. Tapi dia nggak punya referensi yang baku, yaitu manual book. Bahkan ada Manual book nggak ada di kapal. Padahal sesuai dengan ASM Code harus ada satu set buku manual di kapal, ada manual book di kantor. Nah, ini nanti dijembatkan nih oleh apa namanya DBA. Nah, ini kejadian. Yang kedua, masinis Indonesia tadi disinggung oleh eh, Pak Yuli adalah paradigma nunggu rusak. AC-nya terlalu tinggi, AC men netes dikasih kaleng, netes dikasih kaleng, akhirnya kamar mesinnya penuh kaleng, ya bukannya netes diatasi, tapi tunggu, ah nanti kalau rusak ini ketahuan, begitu rusak, wah cukup. karena kalau sudah rusak tubi onok tubi dimanapun dan dalam keadaan apapun mesti dikerjakan. Seperti pengalaman saya, apa namanya, uh, pompa got nggak bisa ngisep, sementara air sudah penuh sampai di lantai. 20 cm lagi kena generator yang bisa mengakibatkan apa uh, blackout. Sementara ada tiga tempat yang haram hukumnya Mesin mati di sungai di terusan, ya itu tidak boleh. Yang namanya mesin mati, apalagi black out di terusan swes, ya, tidak boleh. Nanti kalau terjadi kita bisa di black, blacklist. Kalau antri antrinya paling belakang di sungai kita tidak boleh apa namanya mati. Kalau mati maka akan terseret arus sebagaimana saya alami perusahaan ini di Bremen anu di Hamburg karena sesuatu hal konsentrasinya tidak di overhaul pada waktu di overhaul begitu sudah selesai lupa membuka keran pendingin akibatnya apa termometer menunjukkan lari dari batas yang ter ter maksimum. Silinder headnya warnanya sudah bukan hijau lagi. Manometernya sudah hanging, apa namanya, main. Dan satu hal dalam hal yang demikian harus dituntut ketenangan daripada AKM. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh nuduh dulu, tapi bagaimana mengatasi. Seperti pengalaman di PSK apa namanya kajir uh, itu pertama kali harus tahu tentang sistem Oleh karena itu masinis dituntut untuk memahami sistem itu yang nomor satu baru dari sistem itu kita bisa mengambil tindakan ya Oke okay. ini adalah kelemahan perang Indonesia tadi <tuh> jadi kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh watchkeeper dan perawat mesin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikendai, keadaan kritis yang tidak dikendai, maka watchkeeper, watchkeeping, dan maintenance harus diperkuat, harus profesional. Sehingga dia harus memiliki, memahami jenis-jenis alat ukur. Alat ukur ini mesti dibaca, difahami banyak masinis atau oiler atau petugas jaga yang tidak bisa membaca atau tidak tahu bahkan measuring device-nya. Memahami sistem-sistem permesinan. Dari mulai sistem penunjang mesin induk Sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar, sistem udara penjalan, kemudian sistem-sistem sistem yang menunjang keselamatan pelayaran, seperti mesin sistem kemudi, sistem balas, sistem got, sistem kebakaran, kemudian sistem-sistem sistem domestik, seperti pengadaan air tawar, seperti. Uh, pengoperasian uh, apa saniter dan sebagainya juga pendingin terutama beliau-beliau anda-anda yang bekerja di kapal ikan pendingin itu nomor satu di river di kontainer saat saya di Sumatera, saya dapat kapal apa namanya pelopor untuk semi kontainer semi semi konter tapi muat river itu benar-benar dituntut memahami betul tentang apa mesin pendingin nah, kemudian sistem-sistem yang lain oleh karena itu deklat itu memang sangat dibutuhkan kemudian memahami fungsi setiap sistem pembersihan dan Prinsip kerjanya jadi, setiap komponen itu mempunyai karakteristik sendiri. Umpamanya, semua yang bertekanan lebih dari satu atmosfer harus dilengkapi dengan relief valve atau safety valve, apakah itu kompresor, apakah itu botol angin, apakah itu pompa-pompa yang termasuk golongannya pompa displacement, yaitu pompa yang bisa mengisap sendiri, mesti dilengkapi dengan relief valve, ketel, dan sebagainya. Memahami dan mengoperasikan instalasi darurat. Ini juga sangat penting, dan ini juga pernah saya ketahui ada masinis yang sudah tidak tahu, tidak tahu tempatnya apa pemadam uh, tempat kebakaran darurat. Nah, ini sudah keterlaluan. Sementara kalau itu nanti terjadi, buru-buru mau bikin pemadaman. Wong tempatnya aja nggak tahu. Nah, ini hal-hal yang demikianlah yang harus diperhatikan oleh setiap KKM. Akan lebih prihatin lagi kalau KKM-nya pun juga nggak paham tentang yang demikian. Ya. Nah, mengenal indikator-indikator harus tahu jenis-jenis dan cara kerja prinsip kerja dari setiap indikator umpamanya temperatur indikator. Anda nanti nemui termometer-termometer apakah termometer cairan dalam gelas, termometer tahanan atau termometer bimetal atau termometer yang berdasarkan termokopel dan sebagainya. Ini mesti dikuasai oleh para petugas jaga, boat skipper dan juga maintenance. Berdasarkan penunjuan inilah kita bisa tahu menganalisa benarkah hasilnya proses itu kayak demikian. Kita harus tahu tentang jenis dan cara kerja dari pressure indicator. Ada manometer-manometer dengan skala unit yang berbeda. Kalau tadi unitnya adalah mungkin derajat Celsius, derajat Fahrenheit, sekarang kita ngomong tentang derajat apa namanya kilogram force per sentimeter persegi. Nah, kemudian eh, barangkali apa mega pascal atau kilo pascal, barangkali psi, barangkali barangkali barangkali. Ya, di situ ada yang tunggal, tapi ada juga yang kompon. Bambon itu menunjukkan apa uh, uh, hubungan antara satuan ini ke satuan ini. Sebetulnya ini adalah daftar, tapi karena pabrik tahu kita males buka buku, buka daftar, maka sudah dipasangkan di manometermu. Ya. Tahu tentang flowmeter, jangan sampai terjadi flowmeternya rusak. Bahkan ada yang sengaja dirusakin. Karena ini mengandung unsur-unsur untuk sesuatu. Banyak apa namanya? masinis. Bukan seluruh masinis. Banyak masinis. Kalau bengker nggak mau ditungguin sama orang lain bengkernya diapain. Kemudian Uh, menghitung bahan bakar perakiraan karena apa namanya untuk menghitung bahan bakar inti pertama adalah flow meter yang kedua adalah membuat diagram indikator untuk mencari PI sehingga NI nya tahu maka spesifik fuel oil consumption nya tahu karena yang dipakai ukuran adalah itu bahkan banyak yang tidak tahu apa itu SFC atau SFOC ya ini yang harus teliti. Oleh karena itu, karena ini semuanya tidak apa namanya tertampung di dalam diklat, maka saya memberanikan diri memunculkan membuat YouTube tentang kekurangan mereka saya tampung dan saya sampaikan. Ya. Level indikator. Mulai dari level indikator yang Tekanan rendah sampai level indikator yang bertekanan tinggi ya, harus bisa membacanya. Di sana nanti barangkali level indikatormu dilengkapi dengan sensor level, nah, ya, high, middle, and low. Harus mengenal tachometer. Banyak masinis yang tahunya apa itu alat untuk melihat putaran. RPM padahal RPM itu adalah apa namanya satuannya nanti barangkali anda akan ketemu RPS untuk turbin ya untuk kapal-kapal baru itu sudah dilengkapi dengan power meter KW sehingga kalau pada saat itu anda dapat liter per jamnya dari flow meter merubah menjadi FSC tinggal ngeperken KW yang Anda dapatkan. ada yang langsung KW, ada yang apa namanya kelihatan PI-nya. Oke. Okay. Untuk perawat Anda juga sudah, sudah harus tahu pertanyaan word tadi, what is that? what is set, what, what is that, dan penggunaannya. Bagaimana menggunakan kaliber, Bagaimana menggunakan mikrometer dan sebagainya. Sebagai yang profesional, alat-alat ini adalah temanmu dalam hal merawat. Demikian juga, kalau kita ngomong tentang eh, perawatan terhadap yang berhubungan dengan kebakaran ataupun yang berhubungan dengan efisiensi, anda harus mengenal dan tahu cara kerja serta pengatasan kalau terjadi apa-apa. Kenapa harus dipanasin dari awal sampai akhir, harus tahu. Dari mulai tangki double bottom, transfer pump, settling tank, kemudian purifier system, kemudian service tank, mixing tank, dan sebagainya. Apalagi sekarang ini kita sudah dituntut sebagaimana tadi juga disinggung oleh Pak Yuli dan juga Pak Ibrahim tentang kapal-kapal baru nah, maka kita pun masinis pun sudah harus adaptasi harus menyesuaikan dengan perkembangan apa namanya teknologi perkembangan teknologi ini sudah disesuaikan dengan tuntutan aman efisien dan lingkungan maka terhadap sistem sistem baru seperti umpamanya sistem common rail dari sistem bahan bakar anda juga sudah harus tahu apa namanya komponen dan juga penanganannya sistem otomatisasinya dan sebagainya satu lagi hal yang banyak yang tidak kenal adalah tentang intercooler eh apa namanya itu charger dan perangkatnya. Nah, ini nanti barangkali karena waktu yang mepet, saya sudah melirik, jam saya 45 menit, mungkin saya batasi atau mungkin kekurangannya bisa diwujudkan dalam apa yang barangkali nanti akan dipertanyakan ke saya. Untuk itu kepada uh, Mas. Indro, saya kembalikan uh, waktunya untuk saya ikut sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Suparo atas pemaparannya. Sangat konstruktif dan uh, aplikatif sekali ya penjelasannya. Pastinya uh, ini sangat uh, relate sekali ya dengan uh, apa yang Bapak Ibu dan teman-teman alami di lapangannya. Baik, uh, untuk selanjutnya pasti Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah tidak sabar ya untuk uh, ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Uh, namun uh, saya akan membatasi tiga penanya terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya uh, Bapak Ibu, Bapak Ibu dan teman-teman bisa uh, mengklik raise hand uh, yang ada di uh, aplikasi Zoom Bapak Ibu semua silakan untuk uh, bapak ibu yang ingin bertanya silakan ya, pesen nah, oke ini ada pak agus soleh ya baik pak agus soleh silakan di uh, open mic dan silakan bertanya baik. Oh, terima kasih